Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Jody Y Channel. Gimana keadaan dulur semua? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu berbahagia ya. Dan ini aku sedang berada di Terminal Bus Purabaya Bungurasih, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dan di kesempatan kali ini aku mau melakukan perjalanan pulang ya, setelah keliling-keliling meter-meteran ya di Jawa Timur ini ya, cuma Malang aja sih sebenarnya. Surabaya Malang Surabaya terus balik Solo gitu. Pokoknya meter-meteran lah di Surabaya. Ini waktunya untuk kita pulang, teman-teman ya. Dan rencananya aku mau bareng bis Eka Jetbus 5 yang 7027 angkatan jam 7 malam ya, yang full tol, karena ngejar waktu juga di Solo. Yang jelas, yang cepat sampai aja lah ya, yang cepat sampai dan juga nyaman tentunya. Dan ada kabar gembira dari Eka Cepat ya. Di sini Eka Cepat ada mesin tiket baru, teman-teman ya. Jadi ticketing machine, bahasa Inggrisnya piye kayak. Pokoknya kui lah ya. Ticketing machine tuh kita bisa beli tiketnya langsung dari mesin gitu. Tit. Nah, kayak gitu ya. Dan ada beberapa juga ya sistem yang baru di Terminal Bungurasih, mulai dari foto barcode gitu-gitulah pokoknya ya. Ini aku baru pertama kali coba ya, karena biasanya kalau turun itu turun di shelter gitu, biar nggak ribet gitu, biar langsung nyambung. Misal bisnya ke sana gitu, ke parkiran ya, turun parkiran gitu kan ya, terus mau nyambung ke Malang, mau nyambung kemana gitu, langsung parkiran, langsung naik shelter, wes gitu ya. Nah, ini aku baru pertama kali masuk ke dalam terminal Purabaya Bungurasih setelah ada sistem foto barcode gitu. Nah, aku mau coba sekalian, mau lihat kayak gimana sih sistemnya ini, buat apa sih gitu kan. Nah, karena ya terus terang penasaran temen-temen ya, rame di medsos itu ya, terus di barcode di ini gitu. Nah, sekalian itu juga sih ya. Oke, yang jelas untuk teknologi ya semakin berkembang tentunya ya untuk terminal bus Purabaya Bungurasih ini. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam. Kita lihat ticketing machine-nya kayak gimana gitu ya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Oke teman-teman, langsung aja kita ke ruang sini ya, ini ruang keberangkatan ya, kita ke keberangkatan. Nah, ini teman-teman ya, jadi foto barcode-nya itu di situ, terus di scan di sini teman-teman ya, scan di sini. Terminal Purabaya. Oke.
Langsung aja kita menuju ke ticketing machine-nya Eka. Apa bahasa Inggrisnya? Tak tekok Mbak Ewai langsung langgo ya. Nah, ini dia situasi terminalnya ya. Ini cukup ramai sih. Oke, teman-teman, ini nih ya. Mbak mau pesan tiket ke Solo. Solo. Ini baru ya, Mbak, yo? Iya, baru. Oh. Oh, jadi ini bisa pesan sendiri gitu? Bisa. Oh, tinggal pilih tit-tit-tit gitu-gitu aja ya? Iya, kalau ini bedanya sama yang on the spot, kalau kita ini langsung via tol direct, jadi langsung tol panjang. Oh. Kalau yang OTP, OTS yang di parkir yang di jalur, itu biasanya dia yang kondisional. Oh, oke. Jadi ini yang khusus yang ini ya, yang via tol direct itu ya, berarti yang full tol Surabaya-Solo gitu ya? Oke, siap. Ini ada jam berapa aja, Mbak? Ada di jam 6, 6 7 sama jam 9. 9, oke. Jadi kita ada ruang tunggunya, Mas. Jadi bisa tunggu di long sambil ngadem. Oke, ada siap. Juga. Pilih yang ini bisa, Mbak? Yang mana? Yang di jam berapa? Yang jam 7. Nah. Jodi. Nomor WhatsApp-nya? Nomor. Oke. Ya, ya. Jadi ini bisa ngeboking kursi ini ya? Ya. Oke. Okay. Ini yang isi yang ini, ya? Ya. Oke, oke, oke. Se, yang mana yo? Yang A2 Mbak. A2. Mbak iki jenenge alat apa Mbak? Ticketing machine, apa itu? Bahasa Inggrisnya piye, Mbak? Etiket machine. Etiket machine, oh itu teman-teman. Aku gak iso bahasa Inggris, pokoknya kuih lah. Oh, oke, okay. Ini jadi tinggal dibayar lewat QRIS gini gitu ya. Jadi etiketnya langsung masuk di nomor WhatsApp yang terdaftar. Oh, oke, okay. Jadi langsung di QRIS terus langsung masuk tiketnya, etiketnya itu ya. Wih, mantep banget. Oke, okay. Oh, ya, seperti itu ya. Oke, oke, siap. Tapi mbaknya berarti di sini terus berarti. Kalau ya kalau semisal penumpang yang bingung gitu ya diarahin gitu ya. Orang yang awam-awam kalau punya si milenial dan Gen Z pasti paham. Oh, ya, ya. Coba tak ulangi ah, aku dewe ah. Nih. Oh, ini ada berbagai macam jurusan. Ya, mau kemana aja bisa ini ya. Oh ya, Solo, tak pilih Solo, kota tercinta. Peh. Nah, oh ini jadwalnya ada banyak nih. Ini yang full tol ini ya, full tol. Terakhir ini berarti Mbak? Terakhir di jam 9 kita. Oke, siap yang jam 7 aja lah. Oke, ini ada, oh ada pengemudi sama krunya juga teman-teman ya. Jadi lengkap banget di sini. Apa namanya informasi ini ya, kru, nopol, segala macam gitu ya. Oke. Ya udah tak isi dulu ini. Oke, ini teman-teman ya, udah kita pilih nomor adu aja. Wes tak garap dewe. Nah, gini. Pengen pencet-pencet soalnya. Oke. Check out. Terus centang ini ya. Oke, siap. Ini teman-teman, ini aku udah bayar ya. Nah, ini langsung geter-geter nih HP yang ini. Nah, Eka, ini dapat WA coy. Dari Eka ya. Ini etiketnya langsung muncul. Lah, ini nih ya. Oke, mantap. Keren. Wis. Siap nih. Kita download tiketnya. Iya. Sinyal aku lemot. Oh, jadi gampang banget teman-teman ya, cara pengaplikasiannya ini gampang banget ya. Nih, bisa langsung di-download. Unduh ini ya. Oke, buka
Ini langsung bentuknya PDF, teman-teman ya. Ini. Jadi wes nggak perlu repot-repot lagi. Oke, siap. Oke. Siap ini nih. Tiketnya jam 7 kita bisnya. Oke. Kita udah megang e-tiketnya. Gimana, Mbak? Tiketnya kan jam 7. Iya. Oke, teman-teman. Kita bisnya masih jam 7 malam dan aku mau nunggu di launch-nya Eka ya di Terminal Purabaya Bungurasi ini. Untuk masuk ke launch-nya kita lewatin gerbang tol itu dulu tuh ya. Dan ini nih, scan barcode dulu. Bisa nggak ya HP-ku? Gak muncul HP-ku. Jadul lagi berarti HP sing sijine iki sing gong rekam iki. Oke teman-teman, setelah tanya-tanya ternyata memang saya yang bodoh. Ternyata ini cuma di foto aja gitu ya, tak kira tuh di scan. Nah di foto gini, terus nyekennya itu di situ tuh gerbang tolnya itu ya. Ini langsung aja kita capcus ke sini nih, ini fotonya udah nah gitu. Nah wer, kita scan sini nih. Buka, singkono. Siap. Nah, gini teman-teman ya. Oke, langsung kita naik ke atas. Oh, gitu. Jadi ya di foto. Launch-nya itu ke situ tuh. Oke, teman-teman, ini kita sudah tiba di launch-nya Eka ya. Dan di sini adalah ruang tunggu bagi para penumpang yang mau naik PO Eka. Mau yang ke Madiun, Nganjuk, terus yang full tol Solo, mau ke Bandung, bisa di sini teman-teman ya. Oke, kita langsung tunggu aja di sini. Di sini ya ada AC tentunya ya, bisa ngadem, terus bisa ngopi ya. Gitu ya, terus wifi juga. Ya udah langsung aja kita masuklah ya. Oke, teman-teman, ini dia launch-nya. Oke. Siap. Terima kasih, Mas. Ya. Wah, ini launch-nya. Oke, Mas nunut ngadem ning ngene ya. Mari. Ini berarti memang untuk penumpang Eka ini ya? Betul, khusus penumpang Eka. Oke, berarti jurusan kemana aja bisa? Jurusan kemana aja bisa, yang sudah beli tiket online bisa menunggu di sini. Oke, siap. Wadem ya Mas. Wadem lur, ASEAN lur. Wah itu 20 derajat Celcius ya. Terus di sini juga dekat sama musola tuh ya, tuh musola. Nah. Terus sama toilet juga deket, jadinya yuk gampang kemana-mana. Bukan begitu Mas? Betul. Yes. Nah, untuk sementara ini toilet sama musolanya masih tutup dulu. Oh, masih pembangunan berarti ya? Betul, masih diperbaiki. Oh, masih diperbaiki. Nanti untuk toilet sama musolanya di sebelah pojok barat yang buka. Oh, oke. Okay. Jadi ini tapi sementara doang ya. Heeh. Oke, siap. Terus fasilitas di sini apa ya, Mas? Nanti dapat free kopi. Free kopi. Ada free wifi-nya juga. Oke, jadi bisa ngopi, bisa wifi-an gratis gitu ya. Menunggu sambil nonton hiburan barangkali bisa. Nah, siap. Oke. Oh, iya, Mas siapa, Mas? Namanya, Mas? Dengan Mas Akbar. Mas Akbar. Oke, siap Mas Akbar berarti yang tiap hari di sini. Ada 2 shift. 2 shift. Oh, ya. Oke. Yang shift pertama ada Steve. Nanti oh, ya. Siap. Matur nuwun ya, Mas, yo, ya, atas informasinya. Mas. Oke. Oke, teman-teman, ini kita sudah di luar ya. Tadi sudah dihubungi sama kondekturnya dan ini kita persiapan buat naik. Itu bisnya udah parkir di situ tuh. Nah, 7027 itu tuh ya. JB5. Oke, ini kita absenin dulu ya. Bis-bis yang ada di sekitar sini ada. Ini lewat nih. Patrick Restu Agung ex Garuda Mas. Harapan Jaya 746 US. P70 berapa tuh? 69. Kira ya, Restu Agung nih. 7069 UG, 62 UG. 7062 UG. Ini atas NR 7479 UK.
arah Madura. Kita lihat-lihat dulu ya. Ini ada Mawar M05, terus ada Sari Indah Bos Muda 442. Ini ada sumber ke Bandung 7336, belakangnya 7040 UO. Terus ada tujuan Denpasar, ini Bali Trans 417 ya. Terus ada EK 7808 ini ya. EK cepat. Ini yang ke Wonosobo ini ya. 7808. Terus ada Jaya Utama Indo. Di belakangnya itu ada sumber 7660. Ini ke Semarang 7522 UA Jaya Utama Indo. Terus JB5 yang akan kita naiki ini. Oh, Pak. 7227 ini ya. JB5. Nah, tol panjang ini ya, yang full tol ya, teman-teman ya. 7227. Terus di belakangnya 7521. Terus ada Sinar Mandiri Mulia Don Juan. Dan ini sumber Purwokerto Wan. Bagong 7319 UI Malang. Ini sumber Selamat. Ini bukan Sandaran Hati. Ini 9681. 9681 UZ. Purwokerto ya. Sandaran Hati wis lewat ding, sore mau ding ya. Awan ding. Ini ya, Pak ya. Iya, ini. Oke, ini jadi tiketnya yang ini di barcode ya, Pak ya? Ya, itu barcode-nya saya scan masuk di sini sudah loh ini. Oke. Yang itu belum datang. Nggih, nggih. Oh, iya ya. Di Solo. Siap. Terima kasih ya, Pak ya. Oke. Merokok silakan. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Nah, ini kita di sini ya. Ini isi ya. Yang depan ini kita di sini. Iya, full tol. Sementara masih kosong, teman. Oke, teman-teman, ini kita review dulu ya interiornya kayak gimana. Ini dia EK 7227 Jetbus 5 Hino RM 280. Ini ya. Sinar Mandiri ini budal. Nah, dashboardnya seperti ini, dia ada port USB chargernya. Terus head unitnya sudah touch screen ya. Bisa nonton video di sini juga ya. Dan dalamnya kayak gini nih, teman-teman. Ini total ada 36 seat, teman-teman ya. 36 seat. Konfigurasi 22 dengan seat menggunakan Hai Rimba Kencana. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Enak banget sih ini. Ya kan? Terus pahamlah sama kenyamanannya lah ya. Nih, EK. Ini ada pegangan tangan, terus ini ada cantolan buat plastik, ini ada cup holder, terus ini buat naruh makanan atau barang juga. Di sini ada armrest-nya. Terus ini ada port USB charger-nya juga ya. Ini port USB charger. Terus di atas juga ada, teman-teman ya, louver AC-nya seperti sabuk mermaid man. Nih ya, ini ada dua port USB charger ini. Ada dua slot ini ya. Tuh, ada lampu baca juga. Aktif semua. Ya, ada dua buah TV, full CCTV juga ya. Dan di belakangnya ada toilet, teman-teman ya. Ini yang jelas dari lampuannya aja udah elegan banget lur ya. Nah, toiletnya seperti ini, teman-teman ya. Cakep. Oke. Seperti itulah interiornya EK 7227 ya. Mewah banget kan? Kita naik ini, kebetulan belum naik, teman-teman ya, yang Magelangnya. Kalau yang Bobot Sarinya udah waktu itu, dan perdana.
nomor 9681 berangkat Purwokerto. Pilot darat. Nah, ini laksana Anda Semar Mesem. Malang. 7826UA. N7826UA. Agung Patas nih 7018UI. Surabaya Tulungagung. Terus ini Dalimas 7632UA. Tujuan Bojonegoro. Nah, itu 7808 nih berangkat. Jaya Utama nih berangkat tadi, terus yang parkir sumber 7660 sama Jaya Utama Indo L7567UA Semarang ya. Kas 4 N7118UKI, terus Sugeng Rahayu berangkat 7182UY. Polosan sekarang ya, ex pemain figuran. Ria Idaman 7053UG Restu Panda. Ini arah Malang. Jadi Ponorogo ini, Ponorogo Malang. Pernah naik unit ini. Oke, ini jam 18.58 keluar dari shelter keberangkatan.
ngebel. Ardi kok ngebel. Jurusan Wonosobo.
823 UA. 823 UA. Ponorogo Indah. Fighter. Street Fighter. Kalau bicara itu siang
bisa kalian dengar sendiri dari tadi ya, kalau di sini tuh benar-benar senyap banget ya. Senyapnya minta ampun. Jadi tanpa ada suara apa-apa, teman-teman ya. Ya paling ya suara mesin, ban gitu-gitu aja. Ya. Ini sama sekali enggak geblodak. Terus kalau riat-riat yang jelas ya enggak lah ya. Karena kan sudah menggunakan suspensi udara atau air suspension. Iya. Ya gitu, anteng banget ini. Senyap banget.
Iya. Jatah. Oke. Sangu. Harus meski di atasnya kamu kan. Oke. Namanya di Jakarta. Tapi kalau di bawah itu ya kamu ambil. Iya. Kalau sisanya di seluruh bawah. Tapi kebanyakan komboi. Iya. Oke, teman-teman, alhamdulillah ini kita tiba di rest area KM575 dan ini servis makan ya. Aku beli makan juga nah di rumah makan Duta itu, Resto. Tadi udah beli kupon makannya ya. Jadi tambah 20.000 lagi buat makan. Nah, tuh dekat bisnya parkir di sini. Oke, ini kita makan di sini ya, rumah makan Duta Resto. Nah, ini kita siapin kupon makannya, servis makan PWK. Ya, makannya apa ya? Nah, ini nih. Makan dulu lah. Oke, teman-teman, ini kita diantar ya. Nah, ini kita makan pakai nasi ayam bakar. Bakar. Jadi di rumah makan ini juga banyak pilihan menu ya. Selain ayam bakar ada juga rawon, bakso, terus soto, gitu-gitulah pokoknya. Tapi kalau di sini nggak tahu ada burger apa enggak ya. Kan kalau di yang di arteri yang Duta 1 itu ada burger lagi, terus pokoknya banyak banget lah di sini. Nih, guys, makan dulu kita. Selamat makan. Oke, teman-teman, ini kita sudah selesai servis makan dan kita bersiap untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Kota Solo, Jogja, dan Magelang. Solo, Klaten, Jogja, Magelang, langsung tol jos. Kita berangkat dari rest area KM575. Jam 21.33.
Oke, siap Pak. Ini jam 8. Oh iya, 7.352 ini ya. Jam 8. Siap. Oke. Siap. Pak Ardi, terima kasih nggih. Sehat selalu, rezekinya lancar terus. Pak Karyono, matur nuwun. Ya, kita udah sampai di exit tol Kondang. Alhamdulillah. Bareng 7027. Oke. Okay. Asli seru banget dan aku apa ya? Enggak nyangka gitu. Enggak expect kalau Eka ternyata sudah secanggih itu dan jauh lebih baik teman-teman ya. Semakin lama perkembangannya semakin luar biasa teman-teman. Untuk POEK ya. Luar biasa banget. Mulai dari teknologi gitu-gitu. Wah, keren sih. Teknologi yang tentunya semua demi pelayanan ya. Pelayanan, kenyamanan, keamanan gitu. Ya. Dan luar biasa ya untuk POEK bisa bikin sendiri loh. Dia punya ticketing machine-nya ya. Oke. Ya udahlah, kita sudahi dulu ya video pada kali ini. Alhamdulillah sampai Solo dengan selamat, dengan cepat ya, full tol Surabaya Solo naik 7027. Ini krunya Pak Kardi sama Pak Karyono. Oke. Okay. Beliau juga ramah-ramah semua ya. Enak diajak ngobrol juga ya. Tadi sempat ke depan numpang rokokan sambil ngobrol. Yo wes lah ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan maupun informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sriwena.